Oke cuy, selamat pagi, siang, sore atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy. Jadi balik lagi sama aku di sini di channel Eko Vlog. Di video kali ini hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 12 kalau nggak salah. Hari Minggu tanggal 12 dan di pagi yang sedikit mendung berawan dan sedikit cerah ini. Ini aku mau ke daerah Gunung Sumbing. Daerah Gunung Sumbing tepatnya di sinilah, di sini. Aku lali nama tempatnya, cuy. Jadi di sini tempatnya. Ya, di situ. Dan ini perjalanan sekitar 1 jam 30-an menit. Hari ini seperti biasa, soloran juga. Dan semalam juga hujan. Kemarin sore hujan deras dan sekarang udaranya bersih banget, sejuk banget, tambah adem, tambah bersih, tambah sejuk gitu sih, mantep pokoknya. Ya sekalian hari ini mau San Morian, solo ride San Morian gitu sih, ala-ala. Ya siapa tahu nanti ketemu sama komunitas-komunitas motor juga di jalan kan, seru juga nanti lihat geber-geberan motor mereka. Ditambahkan sekarang aku lebih pede dengan motorku. Dikarenakan udah pasang knalpot racing kan gitu. Ya cuy, inilah perjalananku, kita mulai aja. Caps. Ya sebenarnya sih aku pengen berangkatnya itu sekitar jam 5-an, tapi aku bangunnya 5:30. Jadi wes lah. Telat gitu sih. Sebenarnya pengen berangkatnya ketika pas masih gelap gitu kan, biar sampai sana bisa ngelihat sunrise kan gitu. Tapi kenyataan ya aku bangunnya 5:30 anjir. Dan ini sekarang berangkatnya jam 6 kan gitu. Ya wes lah, gimana lagi. Gak bisa bangun pagi cah, soalnya semalam aku juga tidurnya jam 11. Jadi ini untuk bangun pagi itu berat, padahal udah pasang alarm seingatku. Padahal udah pasang alarm sekitar jam 5-an kan gitu. Tapi yo wes rapopo. Salahku sih. Ya wis lah. Ya sebenarnya sih hari ini pengen San Mori ke daerah Telomoyo, pengen muncak gunungnya gitu kan. Tapi ternyata masih ditutup. Jadi daripada resiko ngecek sana hari ini, takutnya sampai sana malah tutup kan, eman-eman bensinnya dan eman-eman waktunya juga kan. Terus juga untuk di daerah Telomoyo setauku sih nggak ada spot yang bagus, apalagi untuk buat kopi sama mie gitu kan. Jadinya ya udahlah ke pindah haluan aja lah, ke daerah anu aja lah, ke daerah Gunung Sumbing aja kan gitu. Dan sebenarnya sih kemarin-kemarin aku merencanakan untuk ke daerah Purworejo. Ke Purworejo ini tepatnya di daerah Gunung Putri gitu. Di apa ya, di air terjun ya, jadi Curung Gunung Putri namanya. Jadi di situ adalah spot wisata air terjun dan wisata keluarga gitu kan, ada hutan pinus sama air terjunnya juga. Sebenarnya pengen ke sana juga, tapi setelah aku pikir-pikir perjalanan dari rumahku ke lokasinya itu sekitar 3 jam cuy. Jadinya kayak aduh males banget sih, apalagi cuma sendiri kan gitu. Jadi akhirnya tetap gak jadi kan gitu. Akhirnya aku tunda dulu aja, mungkin kapan-kapan aja untuk kesananya gitu. Terus juga semalam juga aku berpikiran untuk ke daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di daerah Gunung Lawu gitu kan, di dekat Cemoro Kandang. Tapi bukan di Cemoro Kandangnya cuy, di anunya, di Bukit Paralayangnya gitu kan. Tapi semalam aku juga udah cari informasi, ternyata untuk sampai lokasinya itu sebenarnya pemandangannya bagus, untuk jalan-jalannya katanya bagus kan, sejuk gitu kan. Tapi untuk lokasinya biasa aja dan katanya nggak terawat dan banyak sampah dan banyak lain hal lainnya gitu kan. Jadi ya wis lah, aku tunda dulu lagi kan gitu, kapan-kapan aja, nunggu mood dan nunggu tenaga dulu seperti itu. Jadinya ya aku putusin untuk ke daerah spot sunrise ini kan gitu. Ya semoga aja hari ini lancar dan semoga aja
ya menyenangkan aja sih, nama kejadian yang unik menarik seperti biasa kan gitu. Caps lah. Untuk cuacanya beneran mendung coy, mendung berawan kabut gitu sih. Dan aku nggak yakin juga kalau sampai sana, sampai lokasi ini bakalan cerah. Aku beneran nggak yakin coy. Gitu, ini suhunya dingin banget asli. Oh, tanganku nanti kayak putih bersih, putih bersih gitu kan. Ini dingin coy asli. Jaketku cuman kayak gini lagi. Bukan jaket yang parasut. Sebenernya aku pengen beli jaket parasut tapi belum punya duit cuy. Boy di endorse tolong dong. Di subs. Biar cepet untuk tembus 1 juta subscriber. Wah, impian sekali iki. Ya selalu seperti itulah, nengah-nengahan. Aku heran kenapa sih, boyo jujur siji woy. Ah, gusti, paling ono sabar. Paling ono sabar sing akeh. Wuh. Suhunya adem banget coy asli. Enggak ada panas coy. Suhune iki adem anyep piye ngono lho, terus sih. Kayak mau hujan tapi kayak oh suram banget lho. Dan ini bener-bener adem. Keset gantian tanganku anjir. Luar biasa sekali bro. Woo. Tapi enak sih nek untuk riding santai, untuk melo-meloan gitu kan. Ya gak terlalu buruk lah. Orang semua lah kan nungguin. Nek anyep bro. Anyes banget ya. Woo. Caps cuy. Jadi ini perjalanan masih sekitar 46 menit lagi. Dan di sini udah hujan teletik-teletik cuy. Ini udah mulai hujan anjir. Dan aku yakin sih entar meskipun sudah sampai lokasi pemandangannya enggak terlalu begitu kelihatan karena ya tertutup kabut dan mendung kayak gini kan. Aku yakin Gunung Sumbingnya pasti enggak akan kelihatan. Jadi jangan terlalu berharap, berekspektasi lebih lah gitu aja sih. Gerget juga aslinya asem semua. Kayak mendung-mendung. Suasana kalbu kayak gini kan. Ya meskipun asik untuk riding nih ngadem loh, anyep. Kayaknya aku bakal berteduh bentar. Nyari tempat berteduh dulu. Biar enggak kerepotan ntar, biar enggak basah. Soalnya aku bawa mantel sih, tapi aku malas pakai coy. Nah, situasi ini gini iki. Oh, gini jane. Sorry. Wese. Cari tempat berteduh dulu. Ora iso. Tak kira ning kene iki penak. Berteduh dulu sih. Oke, perjalanan kita lanjutin lagi. Aduh. Tadi ada rombongan. Ya, biasalah rombongan utusan Mori gitu kan. Tapi rombongannya campuran, enggak spesifik satu brand motor gitu kan. Rombongan dari mana enggak tahu, enggak begitu jelas tadi ada Aerox, Ninja sama apa gitu. Wah, ini apa rombongan ini? Hahaha. Coba ikutin aja lah. Ternyata ngumpul di situ sih, nggak asik, nggak asik. Ya seperti biasa sih. Kalau minggu-minggu banyak banget yang San Mori, gitu kan ada beberapa komunitas juga. Ya seru sih, bareng sama mereka,
bareng riding ya, bukan bareng sama tujuan ya kan gitu. Ya asalkan tidak merugikan orang, tidak kebut-kebutan. Sebenarnya apa enak sih kebut-kebutan, tapi bahaya juga sih. Tapi ya udahlah, sesekali suhunya makin dingin, dingin banget cuy. Ah, kayak sikap dia ke elu, suhunya dingin banget, kayak sifat PNS ketika ngelayanin warga yang kurang mampu. Kiri kanan kiri, kiri kanan kiri, kiri kanan kiri. Ya enaknya tempat wisata, tempat tujuan yang apa ya, jarang diketahui orang tuh enaknya gini. Jalanannya sepi, udaranya masih seger banget. Di sini masih dingin coy, asli. Beneran dingin banget di sini. Oh, tanganku ngantek pucat ini kan. Kayak ketika orang ditanya, kamu narkoba ya? Kamu pasti pejahat, kamu pasti peminum, kamu perokok. Ini kulitku pucat banget sih. Kayak ketika enggak. Jangan membuat saya mengkritik DPR. Jangan membuat saya menyinggung tentang kasus KPK. Waduh, KPK dan KPI. Aduh, kenapa sih? Oke cuy, perjalanan masih sekitar 20 menit lagi dan cuaca masih dingin anjir. Itu ada bukit, dua bukit yang berkabut coy. Wow, ini pasti di atas suhunya lebih dingin daripada sikap dia ke lu coy. Wow, enak tenang anjir. Yo, tadi ada mas-mas kok senyum lo. Ngapa ini? Ada mas-mas senyum. Aduh, jadi GR gue. Aduh, aku gak sabar banget untuk membuat kopi dan membuat mie di atas coy. Dengan suhu yang kayak gini mungkin anget banget. Waduh me, anjir. Dingin banget sih, beneran. Oh, keriput pucet kayak gini anjir. Ada apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Hati-hati ada pemeliharaan jalan. Siap. Thank you. Wow, kita memasuki hutan. Hutan. Taps. Wih, kabut bro. Kayak kehidupan coy, berkabut kayak hidup lo. Jalannya gak jelas banget coy, kayak hidup lo. Oke, selamat datang di desa Balirjo. Waduh, pemandangannya nggak kelihatan coy, karena tertutup masa lalu. Aduh, enak tenan nih. Widih, widih.
apakah sudah saatnya untuk mengaktifkan lampu kabutku? Sabar tenar anjir. Wah, kabutnya tebel banget kayak makeup artis ibu kota. Sindir aja terus. Perjalanan sekitar 15 menit lagi cuy. Jadi nanti ketika sampai lokasi kita harus mendaki gitu sih. Tapi enggak mendaki manual, kita tetap pakai motor tapi jalannya kayak jalan-jalan yang terjal semi bebatuan gitu sih. Asik. Tapi itu cuma sesaat doang kayak hubungan lu sama dia. Tapi kerasanya lama, move on-nya lama. Aduh. Masuk kabut, bro. Saatnya mengaktifkan lampu kabut. Lampu kabut das. Wah, kita apa ya? Kita memasuki. Monggo, Bu. Aduh, kayak gak pernah lihat orang bahagia aja, Bu.